Nah, belakangan nih Lur, penyakit DBD menyerang warga kita nih. Ini salah satunya di Merangin nih. DBD meningkat selama 4 bulan terakhir nih di Merangin. Ada 102 kasus dan satu meninggal dunia nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lur, kita harus jago kebersihan dan juga harus jago pola hidup kita supaya terhindar dari penyakit. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Cuaca yang tidak menentu membuat berbagai penyakit mudah menyerang. Salah satunya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sejak 4 bulan terakhir ini, kasus DBD di Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Merangin, hingga Jumat 21 Oktober, sudah tercatat untuk kasus DBD di Kabupaten Merangin telah mencapai 102 kasus DBD yang tersebar di berbagai kecamatan. Bahkan ada satu yang meninggal dunia. Kasus demam berdarah di Merangin ini hampir tersebar di semua kecamatan di Merangin. Haris Nurdin, Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Merangin, mengatakan kasus DBD meningkat dari tahun sebelumnya, di mana saat ini sudah ada satu laporan yang meninggal dunia, yakni anak-anak umur 7 tahun yang dikonfirmasi terserang DBD. Pihaknya juga rutin melakukan fogging di tengah masyarakat sebagai upaya pencegahan DBD. Ini sampai di tahun 2022 ini sudah yang dilaporkan sudah 102 kasus. Sudah ada korban? Ya, yang meninggal ada anak-anak umur 7 tahun di desa Sungai Kapas. Mengingat saat ini curah hujan masih tinggi dan banyak genangan air, untuk itu masyarakat diminta selalu berperilaku hidup sehat dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.